Muhammad catat jualan keseluruhan RM1.2 bilion 6 bulan pertama 2024. Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani. Berita tengah hari bersama saya, Awatif Eza. Pharma mencatatkan jualan keseluruhan sebanyak RM1.2 bilion hingga Jun tahun ini menerusi pelbagai program anjurannya di seluruh negara. Pengerusi Pharma Aminuddin Zulkifli berkata berdasarkan jumlah itu, pihaknya yakin mampu meraih baki RM800 juta menjelang akhir tahun ini. Sekaligus mencapai sasaran jualan RM2 bilion yang ditetapkan bagi 2024. Pharma Fest, kemudian kita ada jualan Agro Madani Mega yang besar-besar tadi itu almost finish. Yang jualan Agro Madani tertumpu di pasar tani ataupun pasar tani kekal. Itu yang kekerapan dia masih belum habis lagi. So daripada jualan itu yang so dia skala kecil sikitlah. Tapi target jualan itu akan boleh diperoleh. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian Pharma Fest 2024 di Kelantan DRTC Kelantan Kota Baru. Pharma Fest yang mula dilaksanakan pada 2017 hingga tahun lepas mencatatkan jualan sebanyak RM24 juta dengan penyertaan 2,180 usahawan. Bagi penganjuran tahun ini, pihaknya menyasarkan jualan sebanyak RM7.85 juta melibatkan 755 usahawan. Jaminan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone, adalah keutamaan kerajaan. Ia bagi tingkatkan keyakinan pelancong terhadap kawalan keselamatan pulau-pulau peranginan di Tawau dan Semporna. Sektor pelancongan di Pulau Peranginan berkenaan menunjukkan peningkatan dengan keselamatan yang sentiasa dijaga dengan baik seperti mana dilakukan Eskom. Eskom ini sudah pun mencapai 11 tahun. Pada April baru-baru ini. Jadi dalam tempoh 11 tahun itu, semua petunjuk menjurus kepada keadaan keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah ini yang melibatkan 11 daerah ini berada dalam keadaan yang memuaskan. Tinjauan ini kami selitkan juga dengan tujuan yang kedua, iaitu membawa bersama perwakilan asing termasuklah dari Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, Germany, Canada, Jepun, Denmark. Sementara itu, perwakilan asing yang menghadiri taklimat Menteri Dalam Negeri dan program tinjauan keselamatan di S-Zone kagum dengan tahap keselamatan yang ketat selain keindahan alam semula jadi di Tawau dan Semporna. Lorong kiri dan kecemasan antara Tapak Kebido arah selatan di Leboraya Utara Selatan akan ditutup bermula 29 Julai hingga 23 Ogos depan. PLAS Malaysia Berhad, PLAS, memaklumkan penutupan laluan berikutan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Ia bagi memberi laluan kerja-kerja turapan konkrit secara berperingkat pada setiap hari Isnin hingga Jumaat sepanjang tempoh tersebut. Namun, lorong kanan di laluan terbabit masih boleh dilalui oleh semua kenderaan. Menurut PLAS lagi, bagi mereka yang menghala ke selatan dinasihatkan merancang perjalanan dengan menggunakan aplikasi PLAS untuk maklumat trafik terkini. Pengguna juga dinasihatkan supaya mematuhi semua papan tanda trafik serta arahan yang dikeluarkan ketika melalui kawasan terbabit. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakam ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Tan Sri Dr. Siti Zahra Sulaiman. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Pengerusi Barisan Nasional BN turut mendoakan semoga keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan dan tabah dalam menghadapi ujian. Allahyarhamah merupakan seorang wanita yang hebat, kental dalam menghadapi segala cabaran. Allahyarham Tan Sri Dr. Siti Zahra juga merupakan bekas Ketua Wanita UMNO dan bekas Ahli Parlimen Paya Besar. Allahyarhamah yang juga bekas Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat 75 tahun disahkan meninggal dunia oleh anak sulungnya di Hospital Serdang pada pukul 11.23 minit malam tadi.
UMNO komited mahu golongan muda mendapat peluang pekerjaan berkualiti menerusi bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang menawarkan lebih 4,000 kursus kemahiran. Presidennya yang juga Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata komitmen juga melibatkan golongan muda yang tidak mempunyai kelulusan SPM. Menurut beliau, TVET tidak mengira pencapaian SPM dan usia kerana usaha tertumpu kepada menyediakan pekerjaan berkualiti kepada anak muda dan mengurangkan pengangguran. Ketika ini, kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah MARA mencecah 98.7%, menunjukkan graduan TVET diterima baik dalam pasaran kerja. Beliau berkata demikian semasa merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tebrau di Johor Bahru. Lagi tuduhan kononnya kedudukan Bumiputra terancam. Pemilik sebuah akaun TikTok dakwa bilangan mereka ke matrikulasi susut mendadak selepas ia dibuka kepada semua pelajar cemerlang SPM tanpa kira kaum. Hantaran itu menerima pelbagai respon pengguna lain. Tak kurang mereka yang mengeluarkan komen berbaut perkauman. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Realitinya, kemasukan pelajar bukan Bumiputra langsung tak usik kuota Bumiputra. Ini bermakna peluang mereka yang cemerlang dalam SPM untuk masuk matrikulasi sentiasa terbuka. Perdana Menteri turut beri jaminan hak dan kedudukan kaum Bumiputra sentiasa dipelihara selari peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kita juga tetapkan bahawa kuota ini harus dikekalkan kerana ini keputusan yang sudah lama yang juga dikaitkan dengan prinsip perlembagaan perkara 153 dan jaminan masa depan Bumiputra Melayu supaya jangan berlaku kesenjangan. Elak cetus kegusaran. Jangan mainkan isu 3R. Dakwaan seumpama tak akan wujud jika tukang tuduh ikut perkembangan semasa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Upacara pembukaan rasmi Olimpik Paris 2024 diraikan penuh gemilang. Kontinjen negara yang diwakili 6 atlet tampil anggun menawan mengenakan busana berwarna keemasan rekaan Rizman Ruzaini. Izwan Saman ada laporannya. Kontinjen Malaysia diketuai dua pembawa bendera iaitu penerjun negara, veteran Rodrick Lisses dan atlet pelayar. Ketua kontinjen, Datuk Hamidin Mohamad Amin dan Timbalan Ketua Kontinjen, Datuk Nicolan David. Sebanyak 85 bot pelbagai saiz melalui sungai ini dengan kontinjen Malaysia muncul bersama delegasi dari Malawi dan Maldives di atas bot yang sama. Turut hadir pada acara pembukaan ini adalah Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adri Abdul Halim, Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dan Setiausaha Agungnya Datuk Muhammad Azifuddin Najib. Dengan berakhirnya upacara pembukaan gilang gemilang itu, hari ini bermulalah secara rasmi perjuangan kontinjen negara di Paris. Tiga acara akan berlangsung membabitkan atlet negara iaitu menembak, badminton dan renang. Semoga ia akan menjadi permulaan yang baik buat kontinjen negara. Izwan Saman, Paris untuk RTM. Olive House sekali lagi menjadi penaja bersama Kedah Darul Aman KDFC bagi musim 2024-2025. Pengumuman ini dibuat oleh pemilik kelab KDFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar pada majlis memperkenalkan penaja, rakan rasmi, rakan strategik dan rakan perniagaan KDFC. Kerjasama ini penting dalam usaha memajukan kelab dan meningkatkan prestasi pasukan. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Afiat Group Siti Rushidah Yahya, sebagai penaja bersama, Olive House akan terus memberikan sokongan penuh kepada KDFC, khususnya dalam aspek kesihatan dan kesejahteraan para pemain dengan menawarkan produk organik yang asli serta berkualiti tertinggi dalam membantu menjaga kesihatan pemain. Kami komited untuk terus menyebarluaskan pengamalan produk bernutrisi tinggi yang terbukti kebekesanannya melalui kajian saintifik seperti Olivi dan Vitamin E
Pasukan Trinals. Walaupun tanpa penaja utama dan menghadapi pelbagai cabaran, kepercayaan dan keyakinan kami terhadap KDFC dan penyokongnya dalam mendukung dan bersemangat dalam mendukung kelab ini, jadi kami juga terpanggil dan bersama untuk bersama dengan KDFC dan menggerakkan pada penyertaan pada musim inilah, penajaan pada musim ini. Alice House juga telah menyediakan fasiliti bangunan untuk program-program yang melibatkan kelab, termasuk sesi latihan, bengkel kesihatan dan aktiviti komuniti. Selain itu, peralatan sukan gym yang diperlukan pasukan turut disediakan. Alice House juga merancang melibatkan komuniti dalam pelbagai aktiviti bagi menerapkan gaya hidup afiat, terutama bagi penyokong KDFC. Antaranya mempromosikan kempen hasil berganda, sesi perkongsian mengenai pemakanan serta amalan hidup sihat, termasuk aktiviti larian. Siti Rushida ditemui pada majlis memperkenalkan penaja itu di bilik sidang media Stadium Darul Aman. KDFC turut melahirkan penghargaan terhadap sokongan yang diterima daripada semua penaja dan rakan strategik. Sementara itu, Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan KDFC Muhammad Faidi Muhammad Ruzi menjelaskan peranan syarikat Sang Kenari pula bertujuan memfokus dengan menumpu perekonomian di masa akan datang dengan lebih terperinci bersama KDFC. Okey, Sang Kenari Sdn Bhd ni akan membantu dalam perekonomian di mana rakan-rakan niaga yang bersama KDFC, rakan-rakan strategi yang mempunyai pelbagai produk seperti yang telah diumumkan untuk menumpukan bagi membangunkan semua produk di bawah rakan niaga kita lah. Beliau berharap kerjasama semua rakan perniagaan dan strategi di bawah KDFC dapat memperkukuh kekuatan kelab itu. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa memantau rapat keadaan cuaca sepanjang monsun barat daya bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran murid tidak terjejas. Wartawan Damira Atikah Muhammad Norzin ada laporannya. Monsun barat daya yang bermula Mei lalu sehingga September ini dijangka membawa cuaca yang lebih kering dan kebanyakan negeri akan mengalami lebih banyak bilangan hari tanpa hujan. Berikutan itu, negara dijangka berdepan pelbagai impak negatif meliputi kesan kesihatan, kekurangan bekalan air, kebakaran hutan atau belukar, jerebu serta kekurangan hasil pertanian. Dari segi persekolahan, setakat ini tidak berlaku penutupan sekolah akibat cuaca panas. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Dato' Abdul Mu'inga, pihaknya sentiasa dalam keadaan siap siaga. Garis panduan sedia ada sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan kementerian lain. Ini bagi memastikan kesihatan murid sentiasa terjamin. KPM juga memberi autonomi kepada sekolah untuk membuat keputusan berdasarkan kepada perkembangan cuaca di negeri masing-masing. Kita di KPM sentiasa mengambil komitmenlah terhadap murid-murid kita tentang berkaitan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan murid. Sebab itulah bukan saja dari segi sebagainya, di luar kolang kita pun berkaitan dengan cuaca panas, jerubu pun memang kita sentiasa pantau yang memastikan bahawa murid kita selamat datang ke sekolah. Kalau tak selamat, kalau sekolah ditutup, kita ada cara lain macam mana mereka belajar. Kita gunakan PDPR, online dan sebagainya. Jadi tiada halangan kalau murid tidak ada di sekolah akibat cuaca panas ataupun jerubu. Jadi kita di KPM sentiasa bersedia demi untuk pendidikan murid kita. Antara garis panduan itu ialah murid perlu memakai pakaian sukan semasa cuaca panas berdasarkan kepada keperluan dan situasi semasa di negeri masing-masing. Selain itu, semua aktiviti luar bilik darjah perlu ditangguhkan sekiranya cuaca terlalu panas. Semua institusi pendidikan KPM juga diminta sentiasa berwaspada dan bekerjasama dengan klinik serta hospital berdekatan sekiranya berlaku sebarang komplikasi ke atas murid akibat cuaca panas. Jadi, dia terletakkan berkaitan dengan jerebu, kalau kita lihat, diletakkan kalau bacaan IPU melebihi 100,
pihak sekolah hendak menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah. Kalau bacaan melebihi 200, semua sekolah yang berada dalam kawasan ataupun daerah yang mengalami jurubu, jadi sekolah berkenaan akan ditutup serta-merta. Kalau bacaan 200 ke atas. Kalau bacaan IPU melebihi 500, bukan sahaja murid tapi guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Maksudnya sekolah ditutup sepenuhnya. Penambahbaikan garis sebenarnya berkaitan dengan cuaca panas. Kalau cuaca itu 35 darjah Celsius hingga 37, maka segala aktiviti luar belajar kita hentikan. Kalau melebihi 37 darjah Celsius 3 hari berturut-turut, maka institusi di bawah KPN akan ditutup kalau 3 hari berturut. Jadi sekarang ini kalau terlihat, belum ada lagi dah sekolah kita tutup. Garis panduan yang ditetapkan pihak KPM amat jelas dan ia perlu dipatuhi pihak sekolah. Di pihak ibu bapa, anda juga perlu peka terhadap perubahan cuaca bagi memastikan anak-anak tidak mengalami sebarang komplikasi kesihatan akibat cuaca panas. Damira Atika Muhammad Norzin, RTM. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC SASA, melahirkan lebih ramai usahawan digital melalui program Jelajah Saya Digital 2.0. Pengerusi MDEC, Syed Ibrahim Syed Noor berkata pelbagai program dan latihan dilaksana pihaknya agar usahawan dapat menguasai kemahiran teknologi digital dengan pantas. Itu kita beri program latihan secara percuma melalui usahawan. Kemudian kita juga ada program Saya Digital Freelancer. Freelance ni maksudnya mereka yang buat bisnes secara sendiri, secara bebas. Tapi mereka ni tak ada bimbingan, tak tahu tentang connection networking dan yang lain. Kita buka ruang-ruang itu. Beliau optimis inisiatif ini pastinya dapat membuka peluang lebih luas kepada usahawan. Dengan kemahiran digital, usahawan juga mampu mengeksport produk dan bakat mereka ke luar negara serta menjana pendapatan lumayan. Sektor kewangan berperanan penting dalam memacu peralihan ke arah ekonomi rendah karbon dan sumber lebih efisien. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Bank, Kevin Lam, pihaknya komited menjadi pemangkin dengan memperkasa pelanggan dan rakan kongsi agar mengamalkan prinsip kelestarian. Hong Leong Bank is actually giving expertise, right? Looking at what are the new laws and regulation that are happening in other parts of the world, and bringing that kind of knowledge into Malaysia. Because many of our customers in Hong Leong Bank, especially are the SME and entrepreneurs, they are not so familiar. Beliau bercakap di luar sidang meja bulat kelestarian ke-11 anjuran bersama Hong Leong Bank dan Malaysia Steelworks. Jelasnya, program berkenaan turut membuktikan komitmen bank dengan memberi fokus kepada usaha melestarikan rantaian bekalan. Tambahnya, Malaysia juga berpotensi menjadi model bagi pembangunan lestari disokong sumber alam semula jadi, asas industri yang pelbagai dan komitmen penjagaan alam sekitar. Petronas, Inilif dan Eglina akan bersama-sama membangunkan loji penapis biologi di Kompleks Bersepadu Pengerang PIC. Ia dijangka beroperasi menjelang separuh kedua 2028. Sejajar itu, syarikat usaha sama akan ditubuhkan di Malaysia untuk membina dan menguruskan loji penapis biologi dengan Petronas Mobility Lestari dan Inilif sebagai pemegang saham terbesar. Melalui kenyataan bersama, ketiga-tiga pihak memaklumkan loji penapis biologi itu bagi memenuhi permintaan industri penerbangan dan pengangkutan global dengan memanfaatkan kepakaran setiap rakan kongsi. Pembinaan loji penapis biologi itu dijangka bermula pada suku keempat 2024 dengan keupayaan memproses kira-kira 650,000 tan bahan mentah setiap tahun. Malaysia dan United Kingdom bersetuju bagi memperkukuh hubungan dua hala dan kerjasama pelbagai dalam bidang teknologi, yang termasuk peralihan digital, kerjasama pendidikan dan kesihatan.
Perkara itu dinyatakan selepas pertemuan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dengan Setiausaha Luar British David Lammy di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN dan pasca persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-57 AMM-PMC pada Jumaat. Berhubung perkara antarabangsa dan serantau pula, kedua-dua pihak bersetuju untuk bekerja ke arah penyelesaian yang adil dan saksama bagi isu Palestin dan Myanmar serta konflik Rusia-Ukraine. Dalam satu lagi hantaran Facebook, Datuk Seri Muhammad turut bertemu dengan Menteri Luar Norway, Espen Barth-Eide, di luar sidang AMM-PMC. Kedua-duanya komited untuk menyegerakan penyelesaian Perjanjian Perkongsian Ekonomi Persatuan Perdagangan Bebas Eropah Malaysia, MEEPA, yang tertangguh. Mereka juga meneroka peluang pelaburan untuk dana pencen global kerajaan Norway, GPFG, dan penyimpanan penangkapan karbon CCS di Malaysia. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken tiba hari ini di Laos. Beliau akan menghadiri mesyuarat serantau dan mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari China. Mesyuarat itu sebahagian daripada lawatan Asia Berbilang Negara yang bertujuan mengukuhkan hubungan dengan sekutu serantau. Diplomat tertinggi Amerika itu dijangka bertemu Wang Yi dari China di luar mesyuarat Menteri Luar ASEAN yang akan diadakan di Vientiane. Blinken komited mempromosikan rantau Asia Pasifik yang bebas dan terbuka. Ini adalah lawatan ke-18 Blinken ke Asia sejak memegang jawatan lebih 3 tahun lalu. Kejadian tanah runtuh di Ethiopia, sekurang-kurangnya 257 mangsa terbunuh setakat semalam. Demikian dimaklumkan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, OCHA. Menurut agensi kebajikan itu, tragedi berlaku di wilayah berpenduduk padat di selatan Ethiopia. Bencana banjir lumpur yang dicetuskan hujan lebat di kawasan kecil Kencur Sacha Gozdi itu turut mengakibatkan tanah runtuh di beberapa kawasan dan masih berlaku hingga sekarang. Kelihatan orang ramai masih menangis hiba meratapi kehilangan ahli keluarga yang terkorban akibat tragedi itu. Menurut OCHA, jumlah korban mungkin mencecah hingga 500 orang kerana ramai masih hilang. Susulan tragedi itu, Parlimen Ethiopia mengumumkan tempoh berkabung 3 hari bermula hari ini. Sukan Olimpik Paris 2024 dengan misi memburu emas pertama negara. Segala aksi sepanjang Olimpik ini dibawakan laporan harian pagi 28 Julai hingga 11 Ogos 1 pagi. Laporan harian petang 27 Julai hingga 11 Ogos 3 petang. Laporan harian malam sepanjang 27 Julai hingga 10 Ogos 9 malam dan 11 Ogos 7 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Bersama RTM, penyiar rasmi. Perkembangan Sukan Olimpik Paris 2024, 3 beregu negara bakal turun ke gelanggang pada hari pertama acara badminton di Porte de la Chapelle arena petang ini. Beregu campuran, Chen Tangji, Toh Iwei menjadi wakil pertama Malaysia turun ke gelanggang untuk saingan kumpulan D kira-kira pukul 3.20 petang waktu Malaysia. Mereka bertemu pasangan Singapura, Terry He dan Jessica Tan. Ia disusuli aksi beregu wanita utama negara, Pearly Tan M. Tina. Gandingan ke-13 dunia itu akan berhadapan pasangan ranking nombor 1 dunia dari China, Chen Qing Chen Jia Yifan, untuk aksi pertama kumpulan A kira-kira pukul 4.10 petang. Ia satu tugas yang berat buat beregu negara ini yang turut diundi bersama beregu Indonesia dan Jepun bagi merebut 2 tempat teratas layak ke suku akhir. Turut beraksi pada waktu yang sama adalah pasangan lelaki negara, Aaron Chia So Wu Yi. Gandingan di ranking ke-4 dunia itu akan menentang wakil dari Great Britain, Ben Lane dan Sean Vandy dalam aksi pertama kumpulan A. Aaron Wu Yi yang kini di ranking ke-4 dunia adalah antara harapan pingat emas pertama negara dan akan diberikan tentangan sengit oleh 2 lagi pasangan dari China dan Kanada.
Sementara itu, dua lagi acara iaitu menembak dan renang turut akan berlangsung petang ini. Di Shuttle Rock Shooting Arena, penembak negara Jonathan Wong akan memulakan cabaran dalam acara kelayakan 10 meter air pistol pada pukul 4.30 petang. Manakala perenang negara Qiu Hongyan akan turun ke kolam renang bagi saringan 400 meter gaya bebas di Paris La Défense Arena. Jika layak, Hongyan akan melangkah ke final awal pagi esok. Perkembangan Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rentak kemenangan sekaligus mengungguli Tata Liga. Terengganu FC menjadi mangsa terbaru apabila dibelasah 4-0 pada pertemuan di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ini adalah kemenangan ke-6 berturut-turut skuad Harimau Selatan. Pengendali JDT, Hector Bidoglio, puas hati dengan persembahan anak buahnya. Beliau menyifatkan perlawanan menentang Terengganu FC adalah penting kerana pasukan itu antara pencabar terkuat dalam liga. The player today had a great performance. JDT play very well against very important and good team because Terengganu is very good team, have very good players. But today our performance was great. I like our high pressure, our possession. Hector turut menolak idea layangan kad merah terhadap Terengganu FC menjadi faktor kemenangan pasukannya kerana berpendapat JDT mendominasi keseluruhan permainan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC, Tomislav Strandbrakner menyifatkan pasukan JDT bermain pada tahap berbeza berbanding pasukannya. Beliau bagaimanapun tidak berpuas hati dengan tindakan pengadil melayangkan kad merah kepada pemain pertahanannya. After the early goal, a nice goal from Heberti, they push us, they play aggressive, they play well. We make some individual mistakes, sometimes collective mistake with the defensive line. So many crossing in the penalty area, they shoot. After 2-0, we try something to play, but we are not a danger for goal because one less player and... Sementara itu di Alustar, hasrat Kedah Darul Aman KDAFC untuk meraih kemenangan di laman sendiri tidak kesampaian. Mereka terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 dengan Kuching City FC di Stadium Darul Aman. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada babak pertama. Pada babak kedua, skuad Sang Kenari akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol menerusi penyudah Muhammad Hazbullah Abu Bakar pada minit ke-60. Namun, Kuching City dihadiahkan sepakan penalti di lewat permainan dan Jordan Mintah tenang menyempurnakannya. Sekian berita tengah hari RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi, doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.